Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sekarang kita mau kasih tahu cara untuk mendapatkan energi di game Tour of Neverland. Yang pertama kita kasih tahu cara, ini bisa kalian dapetin di airship ya. Kita jalan dulu. Nah, kita check in dulu di check in machine. Kita ke lobby. Nah, sebagaimana yang kalian tahu, di airship ini kalian juga bisa jual-jual produk-produk yang kalian hasilkan. Misalkan tanaman-tanaman kalian atau hasil animal kalian itu bisa dijual di Ana ini. Tentunya di sini harganya lebih mahal ya dijualnya ketimbang kalian jual di fresh bot atau fresh market. Ini kita kasih tahu contohnya. Nah, itu misalkan kayak gitu. Ini itu ada daily listing saya gitu ya. Ada 115 nih kalau nggak salah limitnya sehari. Sebentar. Terus di sini juga kalian bisa search apa aja yang kalian butuhin. Misalkan kalian males nanam atau apa, kalian bisa search di sini. Terus juga keperluan-keperluan kayak reinforcement itu juga ada di sini sih. Terus kalian ke belakang resepsionis, di sini ada arcade game. Nah, ini pojok kanan bawah ini ada tombol, kalian pencet. Nah, terus di sini kalian pilih yang nomor 2 ya. Nah, karena di situ kita bisa dapetin coklat. Di sini ini kan ada insert coin itu lumayan ya 3000, cuman ini pasti balik modal sih. Nah, kita coba ya. Oh, nggak sama. Ini enggak apa-apa. Oh, itu dapet coklat satu. Oke ya, coba lagi. Sama. Tuh kan balik modal. Coba lagi. Yes. Lumayan banget kan dapatnya, malah untung lah jadinya. Terus di sini itu kalian bisa pakai arcade game ini 10 kali ya sehari. Nah, kalau kalian perhatiin tadi uang aku sebelumnya 99k, sekarang itu udah jadi berapa ya? Tuh, sudah 100k kan, jadi jangan takut buat nyoba, padahal ini kan kelihatannya mahal gitu ya, tapi dia pasti bakal balik modal. Tuh. Ya, gak apa-apa ya. Oke, sudah selesai. Terus sekarang kita coba ya cek dulu. Nah, itu jadi coklat itu bisa nambahin energi kalian 50, lumayan banget kan? Dan nutrisi kalian itu naiknya banyak banget loh. Nah, sekarang kita mau balik ke island ya. Salah pencet, guys. Nah, terus sebenarnya kalian juga bisa dapetin coklat itu. Kalian bisa beli di siapa sih namanya yang di kitchen itu? Sebentar. Mana sih? Sebentar. Ah, ternyata namanya Pickle. Nah, dia juga jual nih coklat. Tapi lumayan banget kan harganya 100 pearl. Jadi mending kalian coba aja di arcade game. Itu biasanya bisa 1-2 coklat sih per harinya kalian dapetin. Yang kedua, kalian bisa dengan cara masak. Nah, di sini ada contohnya nih, satu fried chicken, terus ada beef and rice sama lamb chop rice, itu naikin energi 50. Lumayan kan? Terus makanan yang lain juga bisa sih nambahin energi. Nah, ini contohnya strawberry milkshake tadi bisa naikin 9 energi. Terus yang lainnya ada yang 11 energi. Banyak sih macam-macamnya. Tapi yang kayak fried chicken dan lain-lain ini
kalian cuma bisa maksimal satu kali aja masaknya sehari. Nah, ketiga, kalian bisa nambah energi di sini, masuk ke dalam rumah. Nah, dengan cara tidur. Tuh. Kalian bisa naikin 10 energi. Dapat 10 energi. Kalian cuman bisa kalau nggak salah 18 jam sekali deh. Cara kayak gitu. Ya, sekian cara untuk menambahkan energi selain dari yang kalian bisa dapatkan dari reward-reward harian kalian. Itu biasanya kalian dari nyelesain daily task, biasanya kalian dapat donat juga kan. Itu juga bisa nambahin energi lumayan. Oke. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Thanks for watching.